Teman-teman, sekarang kita lagi persiapan mau pergi ke Bali. Nah, ini Mas Jeding dan ini adiknya, lebih ganteng adiknya. Ini main kita Bosku dan Brahman Tia Prasetyo. Lalu Dewata. Kiki, kamu dari Bogor kok tiba-tiba ikut ke Bali? Kenapa sih? Konser Eropa. Wuh, ngeri. Pengawalan. Oke teman-teman, sampai jumpa. Kita akan mampir dulu nanti di Surabaya. Ya, Surabaya kita ketemu lagi. Oke. We'll be right back.
Konon kabarnya Joni Asman menderita sakit kanker. Namun karena kesetiakawanan seorang masyarakat kontemporer, maka dia akan mengobati John. Ini sudah dilakukan sejak 3 hari 3 malam lamanya. Kita lihat saja wajah John penuh guratan kesedihan karena derita kanker yang menimpanya sudah setahun yang lalu. Istrinya pun menangis sedih, anaknya meraung-raung. Bapak satu ini menderita penyakit yang susah sekali disembuhkan, penyakit kanker ganas. Untunglah teman-teman, hari ini seorang performer akan mencoba menyembuhkan dari penyakit. Dia mencoba memasukkan sinyal ke dalam tubuh si John melalui gelombang elektromagnetik. Josh, sudah sembuh John? Sudah yakin? Angkat tangannya, sudah sembuh John? Mungkin ini ciri-ciri Johnny sudah mulai sembuh. Mulai kemarin menangis terus, tapi hari ini sudah sembuh John? Tapi untuk penyakit kankerku tetap belum juga sembuh. Lu kok bisa, John? Karena kankernya adalah kantong kering. Goreng nyacer, lempar suai. Teman-teman, sekarang kita lagi transit di mana? Di Tangling, di apartemen Pak Kwon. Nah, ini yang punya nih. Lagi ngapain, Mas? Pedesan. dia masak mie pedesan. Kita akan berada di apartemen Pak Kwon ini selama 4 hari ya? Ya, 4 hari. Kita mau bikin banyak konten, terus kita mau ketemu banyak orang, termasuk seniman-seniman di Surabaya, kawan-kawan sastra Surabaya, dan teman-teman seniman-seniman Malang juga. Keren banget deh. Iya enggak? Mantap perjalanan ini, keren. Mas Kecil, gimana? Oke. Terus rencananya gimana, Mas Kecil? Pam. Rencananya, Mas Kecil, selama kita apa namanya kita nih lagi adventure ini, mau bikin apa, Mas Kecil? Oh, biasalah. Oi. Tambah Kecil. Nanti di Bali ya? Oh, di Bali oke. Surabaya yes, Malang Dan ini yang punya performance art nih. Sangat. Nah. Mas Iwan Biono. Mas Iwan. Nanti rencananya mulai ada performance art di mana? Di Bali ya? Malang dan Bali. Oh, Malang. Nah, kalau Bali rencananya seperti apa, Mas, nanti? Bikin workshop diskusi dan performance tentang seni era krisis dan pasca pandemi. Di acara apa? Tony apa, Om? Bang? Di Tony Raka Gallery Ubud. 1 dan 3 sampai 3 Oktober. Nah, oke. Okay. Don't miss it. Oke, teman-teman ya. Nanti saksikan aja nih seperti apa hasilnya nanti. Jika kita bikin Mas Iwan dan teman-teman bikin performance art di Bali. Siap. Nah, kita sebetulnya kemarin kedatangan tamu dari Bogor. Nah, akhirnya teman-teman yang lain pulang, dia kita ajak ke Bali.
Gimana Mas Gigi perjalanan tadi? Transit ke Bali terus mau ke Rusia. Yoi. Mas Gigi, teman-teman Bogor nih, seniman Bogor yang lagi nyangkut bareng-bareng kita di apartemen Pakuwon. Ya teman-teman ya. Pakuwon ya. Pakuwon ya teman-temannya nih. Kita Pakuwon kita nih di Pakuwon. Kita juga bawa alat-alat editing teman-teman. Nih. Alat editing kita pindah ke sini. Kita transit 4 hari di sini, rencana kita bikin konten. Kita di lantai berapa ini? 15. Lantai berapa? Lantai 15. Kita di lantai 15. Lantai 15. Waduh. Tinggi juga ya. Kok milih di lantai 15, Mas Jering? Ya, supaya kenapa? Lebih aman, tidak terjaga oleh binatang-binatang. sulit, absurd. Binatang apa yang kira-kira ada di kota Surabaya ini? Binatang doli. Nih teman-teman nih, kita lihat ya pandangan Surabaya di waktu malam dari Hotel Pakuwon nih. Dari bukan Hotel Pakuwon, dari apartemen Pakuwon. Boom. Surabaya di waktu malam seperti ini teman-teman. Satu hati satu rasa. One love one soul, people get ready. Dendang berdendang mari berdansa. Oh. Jamin jamin old school. Tadi udah sempat renang dan isi perut dan ikhlas kita jatuh. Yang dimana nih? Oh itu di itu waktu masih di RTV dulu lah. RTV itu. Oke men. Teman-teman oke, sampai ketemu lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Jedin channel. Dan jangan lupa subscribe, komen dan like. Dan perjalanan kita tetap saksikan perjalanan kita sampai dan puas juga, gue juga puas. Bye bye.